hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat fitrah. Zakat fitrah pertama hanya wajib bagi orang yang menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau ada seorang masuk Islam menjelang maghrib di akhir bulan Ramadan, maka dia kena wajib zakat fitrah. Kalau dia mau bayar, maka dia harus bayar. Tapi kalau dia masuk Islam setelah azan maghrib malam takbiran, tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Ada orang anaknya lahir sebelum maghrib, maka terkena wajib bayar zakat fitrah. Kalau anaknya lahir setelah maghrib, tidak kena wajib bayar zakat fitrah. Tetapi kalau anak dalam perut, dianjurkan bayar zakat fitrah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau dia lahir sebelum maghrib, jadi hukumnya apa? Wajib. Dia lahir setelah maghrib malam takbiran, tidak wajib. Paham? Jadi dia berkaitan dengan orang yang menemukan malam takbiran atau terbenam matahari. Ada orang meninggal sebelum takbiran, sebelum azan maghrib, kena wajib zakat fitrah enggak? Enggak. Karena dia meninggal sebelum maghrib di hari terakhir. Tapi kalau dia meninggal sholat isya di malam takbiran, dia sudah kena zakat fitrah. Maka orang walinya yang membayarkan zakat fitrahnya. Paham ini? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah berapa harus dibayar? Yang dibayar zakat fitrah adalah satu sa' dari, kalau zaman dahulu, min tamar, dari korma, dari zabib, dari kismis, kemudian dari syair, dari gandum, dari buruh, dari gandum juga. Ya, intinya secara umum dapat ulama mengatakan satu sa'. Ada sebagian ulama mengatakan kalau buruh setengah sa', tapi yang secara umum satu sa'. Nah, satu sa' itu adalah ukuran volume, literan, bukan berat. Dan satu sa' itu adalah 4 mud. Satu mud itu begini. Dengan ukuran tangan orang yang sedang, kalau dia mengambil korma yang kering, diambil ini 1 mud. 2 mud. 3 mud. 4 mud. 4 mud lah satu sa'. Dahulu ada seorang ulama di kota Madinah, kalau dia bayar zakat, dibayarnya begitu. Gak usah timbang-timbang. Sini. Dia ambil beras, 1, 2, 3, 4, 1 sa', selesai. Gak tahu berapa beratnya. Karena 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu begini, 1 begini. Ya, tergantung gunungnya seberapa, bisa berubah kan. Tapi wajar lah kalau diambil begini, wajar yang wajar, 1. Entah berapa. Tapi, maka tak kala dikonversikan dari volume menjadi berat, ini berubah berbeda-beda. Ya. Berat 4 beginian kismis, maksud saya, anggur yang sudah kering, beda dengan 4 ginian beras, ya tidak? Beratnya berbeda. Beda dengan 4 ginian korma, beda dengan 4 ginian gandum. Maka tatkala dikonversikan dari ukuran volume menjadi ukuran berat, ini timbullah khilaf di kalangan para ulama. Saya baca-baca tentang beras, maka mereka bedakan lagi. Kalau beras India berapa, beras ini berapa kilo, mereka detail. Beras Indonesia kecil-kecil berapa. Intinya kalau antum hati-hati bayar 3 kilo. Karena rentan ada 20, ada yang bilang 24, ada yang 2,8. Intinya lebih hati-hati, ada yang mengatakan 3. Udah nanti bayar 3 kilo aja. Jadi aman. 3 kilo. Saya rasa di sini mungkin 2,5. Ada pendapat 2,5. 2,5, oke. Tapi saya bilang lebih hati-hati, bayar berapa? 3 kilo. Karena itu konversi dari volume menuju ke berat. Terus, zakat fitrah. Apakah boleh dibayar dengan uang? Ijma ulama, bukan ijma, jumhur ulama mengatakan harus dengan beras. Harus dengan makanan pokok. Kalau tidak dengan makanan pokok, maka tidak sah. Pendapat Hanafiyah mengatakan boleh dengan duit. Pendapat tengah adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, boleh dengan duit kalau dalam kondisi hajah, sangat-sangat keperluan. Contoh, kita membayar beras, bayar zakat sampai semuanya punya beras. Dia enggak butuh beras, dia butuh misalnya, ya, misalnya Allah alam disawab, ya, ini semua orang punya beras, ya. Dia butuh lauk misalnya, ya. Tidak butuh beras lagi, ya. Allah alam disawab, tapi lebih hati-hati, saya katakan lebih hati-hati, adalah dengan beras, karena pendapat 3 madhab, bahkan mereka mengatakan tidak sah kecuali dengan apa? Beras. Kecuali dengan beras. Contoh, kita tidak bisa bayar dengan beras. Contohnya ada satu kepulauan atau suatu tempat, kita kirim beras, nggak bisa ke sana. Yaudah kita kirim duit aja. Kirim duit, mungkin beli beras nggak sempat, yaudah bagi duit.
kalau memang dalam kondisi tertentu. Tapi hukum asal kita berusaha bayar apa? Beras. Nah, kalau ada orang, kita petugas ambil zakat, ada yang bayarkan uang, kita bilang, ini uang saya mau belikan beras ya. Jadi kita tetap bagi apa? Beras. Lebih hati-hati, lebih afdol, dan sepakat kalau beras, semua sepakat sah. Kalau duit, jumhur mengatakan tidak sah, Hanafiyah mengatakan apa? Sah. Ya, lebih hati-hati beras, kecuali dalam kondisi terdesak, baru kita bagikan dengan uang kalau memang kondisi terdesak dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kapan dibayarkan? Dibayarkan boleh sehari atau dua hari atau tiga hari sebelum lebaran, boleh. Jadi kita boleh keluarkan zakat karena sekarang distribusi nggak mudah. Kita boleh distribusi zakat misalnya hari ke-29 boleh, hari ke-28 boleh, hari ke-27 boleh. Terutama mungkin apa perlu, tapi kalau paling bagus yang menjelang lebaran. Kalau memang kita merasa mampu untuk membagikan di menjelang lebaran itu yang terbaik. Bahkan yang terbaik adalah sebelum kita sholat id. Itu yang terbaik. Tapi susah. Terkadang kita sebelum sholat id cari orang mau bayar zakat, gak ada yang mau terima zakat. Susah. Padahal zakat tidak boleh dibayar setelah sholat id. Kenapa semakin dekat lebaran semakin baik untuk dibayar? Karena fungsi zakat fitrah adalah agar orang tidak kelaparan pada hari tersebut. Mereka punya beras. Mereka bisa makan beras. Tidak punya lauk, mereka bisa campur dengan apa? Garam, atau mereka bisa cari lauk, yang penting beras ada. Itu yang paling penting. Jadi zakat fitrah itu fungsinya bukan memperkaya orang, bukan untuk memenuhi kebutuhannya setahun. Itu zakat mal, paham? Ini beda. Makanya kata para ulama, zakat fitrah hanya dibayar untuk dua asnaf, cuma miskin dan apa? Fakir. Ya, fakir miskin saja. Bukan untuk utang, enggak. Bukan orang berutang, enggak. Tapi untuk fakir dan miskin saja. Itulah kira-kira kaitannya dengan zakat fitrah. Kita